Yo guys, buat kalian pecinta sepak bola dari layar kaca silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan notifikasinya karena setiap hari channel ini akan selalu menginformasikan jadwal bola. Ingat guys, subscribe, subscribe, dan like, like, like. Selamat menonton! Jadwal bola tengah pekan ini adalah UEFA Champions League babak playoffs. Akan ada 3 match pertandingan yang bisa kalian saksikan melalui live TV dan juga streaming. Salah satu match yang akan tayang di TV dini hari nanti yaitu antara PSV Eindhoven versus Benfica. PSV akan menjamu Benfica di Philips Stadion untuk pertandingan leg kedua playoff Liga Champions ini. Benfica telah mengklaim kemenangan 2-1 di leg pertama dan akan melanjutkan momentum itu demi memesan tempat mereka di babak grup turnamen Eropa tersebut. Peluang PSV Eindhoven untuk lolos ke fase grup Liga Champions mendapat pukulan telak saat mereka menelan kekalahan 2-1 di leg pertama. Dalam pertemuan itu, Rafa Silva dan Julian Weigl membuat Benfica unggul 2 gol sebelum Cody Gakpo membalaskan 1 gol bagi PSV pada menit ke-51. Daripada terlalu lama, langsung saja berikut ini adalah jadwal bola pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021. Ada UEFA Champions League babak playoffs. Pada pukul 02.00 ada Ferencvaros versus Young Boys. Kemudian ada Ludogorets versus Malmo. Keduanya akan tayang live dan eksklusif di video. Yang terakhir pada pukul 02.00 ada PSV versus Benfica live dan eksklusif di SCTV. Dan sekian jadwal bola pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021.